Ketika Tiger Grass akan membunuh zombie, dia akan melompat dari semak-semak untuk menerkam mangsanya. Seperti di dunia nyata, sangat realistis. Review tanaman Tiger Grass Quest dari Shadow, Minecraft, Lord, Yelmut, Ichikiwit. Oke, kita review nih karakter Roar. Untuk animasinya seperti rumput bergoyang-goyang guys, tetapi di balik itu ada hewan yang siap menerkam. Dan ini karakter bertema hewan ya guys, yaitu hewan macan. Au. Dan ini karakter update di patch 9.4.1 sekitar bulan Desember 2021. Cara mendapatkan, kalian bisa menemukan fragmentnya dengan sejumlah 250 dan bisa dibeli di store dengan diamond di event tertentu saja. Untuk harga pemasangannya 150 biji matahari dengan cooldown pemasangan 7 detik dengan damage 40 kerusakan dan dari keluarga Enforcement. Untuk serangannya sendiri mempunyai 3 fase ya guys. Yang pertama kucing hijau dengan jarak serangan 3 kotak, terus si orange dengan jarak 4 kotak, dan macan gede dengan jarak 4 kotak. Semakin besar macannya, damage serangannya semakin sakit. Ketika Tiger Grass akan membunuh zombie, dia akan melompat dari semak-semak untuk menerkam mangsanya. Seperti di dunia nyata, sangat realistis. Untuk 3 fase macan ini, cukup si hijau harus membunuh suatu objek untuk mempercepat pertumbuhannya atau menunggu tumbuh alami. Jika ada cahaya menandakan bahwa si Tiger sudah berubah dan juga bisa kalian intip di dalam semak-semak, maka macan akan terlihat. Untuk macan gede kalian cukup memberikan plant food saja, dan ini merpanen ya guys. Macan yang sudah yang dikasih plant food tidak bisa dikasih plant food lagi ya guys. Menurutku ini karakter OP ya guys, harga murah mempunyai 3 fase serangan. Apalagi kalau udah mengau-ngau makin mengerikan. Oke, itu aja review kali ini ya guys. Jika menurut kalian ada yang kurang atau salah bisa tulis di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Auuu.